baru jadi rumah model Skandinavian tropis. Bahannya patilnya juga sangat bagus kualitasnya. Selamat datang di channel kami, Ian XM Property. Halo Sobat Property Ian, jumpa lagi. Kali ini saya berada di area Pandugo, tepatnya di dekatnya Mer. Di sini ada rumah baru, cakep banget. Baru jadi rumah model Skandinavian tropis. Depan jalan di sini, ini RW jalan sekitar 7 meter. Dan di sini sudah ready pagar, modelnya juga sangat cakep. Let's check this out. Masuk ke sini, ini bisa muat 2 carport. Karena lebarnya adalah 8x15, 120. Ini masih ada taman kering ya. Teman-teman ini ada taman kering, atau misalkan mendebat taman juga boleh. Dan sudah ready untuk pompa air maupun tandon bawah. Ya, ini tandonnya. Model 2 lantai ini cakep banget, benar-benar cakep. Dan begitu masuk di sini kita lihat di sini. Bahannya patilnya juga sangat bagus kualitasnya. Pintunya juga sangat keren ya pintunya ya. Oke, masuk di sini benar-benar ruangannya sangat huge, sangat besar. Bisa kalian skat di sini untuk ini ruang tamu, di sini living room. Di sini untuk akses asisten rumah tangga. Kita lihat ke sebelah dulu. Ya, teman-teman. Ini akses asisten rumah tangga dan juga untuk sirkulasi dan pencahayaan dari dalam di sini. Jadi sangat cakep. Kita masuk lagi. Di dalamnya, di sini benar-benar cakep, walaupun silinya sekitar 3 meteran, tapi terasa sangat nyaman, lega, adem juga. Ini menghadap utara, teman-teman, tapi sangat adem. Kita akan lihat kamar utamanya ini ada di depan, dan sangat gede banget. Masuk. Kamar utama ini masuk di lantai 1. Sebenarnya ini bisa dibuat 2 kamar ya, tetapi ini benar-benar kamar utama atau main bedroomnya. Jadi di sini ukurannya besar banget ya, 3 kali bisa 8 meter. Gede banget, teman-teman. Nah, kita lihat di sini kamar mandinya lega banget. Dan di sini juga ada hidden lamp juga di sini. Dari granit, sanitary juga dari Amstad ya. Untuk water heater seluruhnya sudah ada. Ini teman-teman ya. Ini juga ada jendela untuk melihat ke backyard. Kita menuju ke ruang selanjutnya. Ya, lega, luang. Kenapa seperti ini? Karena sirkulasi bagus dan juga cahaya juga oke banget. Sirkulasi dari depan, dari samping juga ini dibuka dan dari sini ini terbuka, teman-teman ya. Bisa dilihat di atas, di sini terbuka. Jadi jika kalian misalkan menempatkan untuk tempat santai-santai duduk di sini, sebenarnya bisa. Tergantung pilihan teman-teman. Ya, ini ada ruang untuk dapur. Dapur bisa kalian sekat di sini, tinggal tutup aja ya teman-teman. Bisa tutup, tapi dapurnya ini udah lega banget. Dan di sini bisa kalian tempatkan untuk lemari es atau kulkas kalian. Dan itu untuk akses dari depan asisten rumah tangga. Untuk kamar mandinya, asisten rumah tangga ini bisa menggunakan ini. Cahayanya terang banget di sini. Bagus, sirkulasinya juga oke, semakin sehat tinggal di sini. Kita naik ke atas. Tangganya di sini nyaman, handle-nya juga dari kayu dan ini besinya tebal banget. Naik ke atas. Pijakannya juga sangat nyaman, benar-benar kaya akan cahaya dan sirkulasi udara di sini bagus banget. Ya. Kalau misalkan mau jemur, di sini bisa lewat sini ya. Ini tempat untuk service area, ya, tempat cuci maupun jemur. Kalau misalkan mau menempatkan mesin cuci bisa di sini teman-teman ya, dicolokannya di sini dan di sini untuk tempat jemur dan ini aman. Jadi dapurnya di bawah sini, naik ke atas ini ada sirkulasinya. Dan ini kamar mandi asisten rumah tangga juga dan kamar tidur
Di sini ada dua kamar lagi. Ini yang sebelah sini kita lihat. Ini sebentar kita lihat dulu di sini. Ini apa? Ini adalah untuk penempatan wastafelnya teman-teman. Kalau misalkan menggunakan wastafel bisa ditempatkan di sini. Dan ini kamar mandi sharing. Udah cakep banget kan? Ada hidden lamp juga untuk tempat dari sabun ya dan lain-lainnya di sini ya. Cakep banget. Kita akan melihat yang ada di sini dulu. Ya, kamarnya di sini ukurannya 4x5, gede banget kan teman-teman ya. Di sini juga ada hidden lamp juga. Kita akan lihat untuk lampunya di sini bisa kelihatan. Hidden lampnya ini cakep banget. Salah satu hidden lampnya bisa dipakai pada saat tidur teman-teman. Di area depan di sini ini ada balkon ya teman-teman ya. Balkon di sini gede sekitar 2 meter dikali 4 meter. Dan di sini view-nya juga ke depan ya teman-teman ya. Nih view di sini. Dan ini menariknya adalah bisa sharing balkoni. Ya bisa sharing balkon. Dan ini kamar tidurnya ini legapol. Dari sini ini bisa sekitar berapa ini? 3,5x6 meter. Gede banget teman-teman ya. Ini hidden lamp-nya juga ada, untuk saluran colokan AC-nya juga sudah ada. Dan view-nya di sini cakep banget. Tenang, nyaman di lokasi Pandugo. Rumah mode Skandinavia yang terbaru ini harganya loh sangat murah, 1 M-an. Berapa? 1,85 M saja. Dengan lokasi strategis, mau ke Mer hanya sekitar 200-300 meter saja. Mau ke WER, nanti rencana WER di sana akan terhubung juga. Dan di kawasan rumah, kawasan Pandugo yang sudah padat penduduk dan sudah banyak dihuni, fasilitas banyak sekali. Ada Alfamart, Indomart di sini juga dekat, dan fasilitas lainnya juga sangat mendukung. Mau tanya-tanya ataupun jajan survei, ini cuma ada satu loh teman-teman nih. Harganya cuma 1,85 dengan luasan 8x15, ya 120. Gede banget. Sertifikat lengkap, sudah SHM juga, siap untuk KPR. Ya, tunggu apa lagi? Segera kontak Ian di nomor di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi, Ian Property, planning Anda. Dengan hati, see you and bye-bye.